Empat remaja yang diduga telah melakukan penistaan agama hingga Rabu malam masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polresta Sorong. Dalam video berdurasi 30 detik yang diunggah ke media sosial memperlihatkan dua orang remaja yang berada di kota Sorong melakukan adegan joget dengan gerakan menyerupai orang sedang melakukan salat, diiringi dengan dentuman suara host musik. Aksi kedua remaja ini sempat viral di medsos dalam dua hari terakhir dan menghebohkan warga Sorong Raya. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga langsung bergerak cepat menangkap empat orang remaja, yakni FN dan TS, yang memerankan adegan tersebut. Sedangkan A dan WT merupakan orang yang merekam adegan tersebut, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Kedua pemeran adegan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sedangkan untuk WT masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Baik, untuk video itu awalnya di viralnya sehingga kita menerima laporan di tanggal 9. Di tanggal 10 kita sudah melaksanakan penangkapan. Kita sudah mengamankan untuk dua orang pemerannya, terus yang mengambil gambar, termasuk juga yang mempostingnya ke sosial medianya, sehingga hal tersebut menjadi viral. Jadi sudah tiga orang yang kita lakukan pemeriksaan, dan orang tersebut juga sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Kira-kira dari pemeriksaan itu apa motifnya, Pak Kapolres? Baik, ini kita masih di dalam proses sidik, jadi kami percayakan kepada kami pihak kepolisian untuk kita menindaklanjuti. Terus terakhir, Pak Kapolres, himbauannya kepada masyarakat terkait dengan video viral ini? Baik, ini kan berawal dari upaya tindakan konyol dari anak-anak muda yang tidak bisa bersikap bijaksana terhadap kemajuan teknologi melalui gadget, sehingga tidak berpikir dulu, mereka langsung di-upload, langsung di-sharing. Oleh karena perbuatan tersebut, kita kenakan dia di pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000, Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 156A KUHP. Kita juga sudah menyita alat buktinya berupa handphone yang dipakai untuk merekam dan juga handphone yang dipakai untuk mengupload ke sosial media. Kita juga sudah menyita juga perlengkapan beribadah yang nampak di dalam gambar. Jadi pesan kami, perlunya pentingnya dari peran orang tua, peran dari keluarga, termasuk peran dari tokoh agama, agar bisa mengingatkan kepada generasi muda, generasi milenial, untuk lebih arif bijaksana di dalam menggunakan teknologi. Keempat remaja ini kini terpaksa menginap di sel tahanan Polres Sorong Kota untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Para pelaku diancam dengan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Dari Sorong, Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.